ide ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran simulasi dari materi eksperimen. Mau tahu simulasi seperti apa? Bagaimana cara membuatnya? Para peserta diperlukan tonton video ini sampai habis ya. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini media pembelajaran saya bikin berupa simulasi bencana alam tsunami. Garis, kuas dan cat, pensil, kardus bekas lagi, lem tembak, warna kuning sama warna hitam. Nah, pembuatan simulasi tsunami ini membutuhkan dua kardus berbeda. Kardus ini yang keras sebagai alasnya dan ini untuk pembuatan rumahnya. Untuk karton sendiri itu bukan untuk pembuatan simulasi, tapi ada tambahan dan untuk membuat etalasi di bawah simulasinya itu, jadi ada simulasi dan ada teknik etalasinya. Itu mau tahu bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini. Nah, untuk pembuatan simulasi tsunami yang pertama yang akan saya bikin adalah rumahnya. Di sini kita menggunakan kardus, penggaris, dan gunting. Untuk membuat rumah ukurannya 9x3, jadi panjang ke bawahnya 9, lebar ke sampingnya 3. Kita akan bikin ini jadinya seperti ini. Nanti kita tepuk. Nah, diginiin. Nah, selanjutnya kita akan membuat atapnya. Ukuran untuk membuat atapnya 6x3. Setelah membuat rumah, selanjutnya saya akan membuat ombak tsunami. Yang diperlukan adalah gelas dan lem tembak. Buat ombak dari lem tembak ini, gelas ini. Bagaimana caranya?
digaris-garis. Ini kita tekan dulu ya. Nah, selanjutnya ini akan ditempelkan di